Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Om Toy Kaca Nah di video kali ini saya akan menjawab Tantangan dari viewer Yang menentang saya om Coba review burung jenisnya punya atau tidak Nah sekarang burung ini adalah burung yang kemarin Baru saya upload videonya Khusus buat settingannya Dan yang kemarin saya kasih ulat dongkong 10 ekor Dan sekarang Rata seperti biasa yaitu adalah 5 ekor ulat saja Tidak sebanyak-banyak teman-teman ya tetapi sebelum saya lanjut video ini lanjut alangkah baiknya kalian dukung terus channel saya ini dengan cara subscribe like dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak dan jika kalian ingin bergabung bersama gejot jenjat nusantara kalian bisa bergabung melalui Facebook yang namanya gejot jenjat nusantara dan jika kalian ingin bertanya langsung kepada saya kalian bisa bertanya langsung melalui komentar ataupun IG saya yang namanya toykcn juga bisa yang penting harus antri terlebih dahulu untuk saya jawab ya tidak boleh gegabah ataupun tidak boleh apa ya marah ya kalau balasannya lama saya balas oke okay. langsung saja kita mulai di videonya teman-teman nah ini saya sudah menyiapkan 5 ekor yang adalah 10 ekor dan sekarang yaitu adalah 5 ekor saja nah nah ini burungnya sudah lewat batas ini Nah rawatan seperti ini itu bertujuan supaya burung jendiatnya tidak terlalu kebanyakan extra ya. Memang kalau awalnya saya bambu tersebut dikarenakan dia macet bunyi. Karena dari itu burung jendiat yang lagi macet bunyi tadi kalau sedang dibawa bambu ladongan menjadi panas dan birainya naik, emosinya naik dan menjadi galak. Nah itu biasanya burung jendiatnya akan lebih bagus lagi teman-teman dan akan gampang untuk berbunyi dikarenakan suhu tubuhnya sangat panas, birahinya yang cukup tinggi dan emosinya yang cukup tinggi. Nah, misalnya seperti ini. Nah, lihat ini. Ya. Dia langsung kejar teman-teman. Nah, kalau burjidat yang lagi ngejar itu tandanya dia emosi. Nah, kalau masalah bunyinya, langsung saja kalian nikmati saja bunyinya, bunyinya seadanya saja dikarenakan masalah burung rusak saya Rawat. Nah cukup sekian dari saya Selamat menikmati suara dari burung ini Salam TKCN Salam Gacor Dor